Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pagi ini saya akan melakukan perjalanan dari Kota Jambi ke Kota Palembang. Perjalanan ini saya mulai dari Terminal Bus Alam Barajo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, terima kasih. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan mencoba memberikan informasi sebatas kemampuan saya untuk teman-teman yang akan melalui jalur ini. Nah, teman-teman, tonton terus video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Nah, ini adalah simpang 3 Tempino. Kalau dari Terminal Alam Barajo tepat pada kilometer 25. Belok ke kiri. Kalau lurus tadi itu untuk ke Kota Muara Bulian. Kita sudah sampai di samping kanan ini adalah Masjid Jamiatul Taqwa Bayung Lincir, berdekatan dengan jembatan Bayung Lincir ini pada kilometer 69 dari Terminal Bus Alam Barajo. Ini kita memasuki desa peninggalan. Ini Masjid Ar-Rahman, ini tempat duduknya dan airnya bersih. Sangat rekomendasi untuk teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah sholat. Ini adalah jembatan di daerah di desa peninggalan. Tepat pada kilometer 125 dari Terminal Bus Alam Barajo. Look at me some
Kita memasuki pasar Sungai Lilin. Biasanya pasar ini macet, tapi alhamdulillah hari ini lancar-lancar. Mungkin bukan hari kalangan. Nah, ini teman-teman adalah jembatan Sungai Lilin. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki simpang 3 Betung tepat pada kilometer 207 dari terminal bus Alam Baraja Jambi. Mulai dari simpang 3 Betung ini kendaraan akan sangat ramai sekali, teman-teman. Khususnya kendaraan truk ataupun mobil box ataupun tronton. Jadi diharapkan untuk selalu berhati-hati. Nah, teman-teman, kita di Betung ini mampir istirahat makan siang di rumah makan sederhana. Sangat rekomendasi, masakannya enak.
Nah, kita mampir dulu di Masjid Jumhuriyah daerah Pangkalan Balai untuk melakukan ataupun melaksanakan ibadah sholat zuhur. Masjid ini sangat besar, bersih, nyaman, tempat duduknya bersih, air juga bersih. Sangat rekomendasi. Kita sudah hampir sampai di Simpang 3 Terminal Alang-Alang Lebar. Biasanya daerah sini akan sangat macet sekali sampai ke kota Palembangnya ataupun sampai di Simpang 3 Talang Betutu. Alhamdulillah hari ini lancar karena memang kita sudah merencanakan jalan pagi-pagi hari agar tidak ketemu macet. Ini Simpang 3 Talang Betutu.
tepat pada kilometer 266 dari terminal bus Alam Barajo Jambi. Kesimpulan dari perjalanan ini, mulai dari terminal bus Alam Barajo sampai ke kota Palembang ini, kuncinya sabar sih, karena sulit sekali mendahului kendaraan-kendaraan besar. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan perjalanan dari Palembang ke Bandar Lampung ataupun ke Jakarta, di flyover Simpang 4 Polda Sumatera Selatan ini, ambil jalur yang ke kiri. Terus nanti di Simpang 4 Lampu Merah ini, belok ke kanan sampai ketemu Simpang Lampu Merah Pak Jo. Dari Simpang 4 Lampu Merah Pak Jo, lurus saja melewati rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan untuk menuju gerbang tol Kramasan. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan saya dari Jambi sampai ke Kota Palembang ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin melalui jalur ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, subscribe ya. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.